klarifikasi apaan? Ini harus diklarifikasi nih. Apa sih? Ya kita ngomongin cowok versus cewek, Mars yeah. versus Venus. Iya. Yeah. Ini seperti kata Budi Doraemon, di mana? Tadi dia ngomong gitu, namanya Budi Doraemon. Ibu ngikutin aja. Ya. Sebagai wanita berdua, kenapa cewek susah ngelihat peta? Kata siapa? Dora aja di situ cewek. Mana peta? Mana peta? Nah itu kan, karena dia gak bisa lihat. Dia gak bisa lihat. Dia nanya jadinya. Tapi kan dia akhirnya, iya juga ya. Bisa? Ya gak bisa, dia pasti. Tapi emang kenapa sih? Gak bisa baca-baca. Aplikasinya jadi gak tahu yang mana. Nah, tapi emang kenapa sih? Gak bisa. Kenapa cewek gak bisa lihat peta? Kenapa? Nggak bisa, ribet, Pak. Ribet. Nggak tahu gitu jalan alur warna merah, warna hijau. Gue nggak ngerti garisnya banyak, panjang. Lu baca aja sendiri, ngapain juga kita. Kalau dia baru bisa baca sendiri, ngapain juga kita. Bukannya cewek lebih teliti, iya, biasanya. Di mana-mana, yang namanya pemimpin, itu kan laki-laki. Iya. Yang namanya tahu jalan, itu kan laki-laki. Iya. Kita sebagai perempuan harus mengikuti seorang pemimpin yang ada di depan kita. Membawa kemana acaranya. Kalau yang ngomong gue Hesti sama Andre make sense. Ngomongin pemimpin. Iya, gue ini rasanya gue pengen guyu. Lu udah bagus loh. Oke, okay. Gitu. Tapi kenapa kalau cewek naik motor belok kiri, sennya kanan? Nah, itu tuh mereka mungkin pengen mereka, kiri dulu. Mereka, termasuk kalian juga. Dan mereka, termasuk kalian. Ya namanya juga ibu-ibu ya, kan, ya enggak. Kan gak sengaja gitu, cetek, salah gitu. Iya. Itu pasti mereka rata-rata gak sengaja, gue juga gitu. Kalau cowok kan emang udah pasti handal bawa kendaraan. Kalau cewek mah kan baru-baru pasti kadang, belok kanan, belok kiri, ya salah. Tolong maklumin lah, tolong. Panikan berarti. Panik. Gue paling gak demen sama cewek tuh kalau udah ngomong, whatever, terserah. Cewek tuh selalu begitu. Kamu mau apa? Terserah. Kamu mau makan di mana? Terserah. Enggak, gua enggak pernah ngomong gitu. Gua paling giliran ditentuin makan di sini. Kok di situ? Nah. Ya. Ya kan? Gua enggak pernah begitu ya, gitu ya. Kita paling ngomong bebas gitu. Nih, biar kita makin jelas ya. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Itu bagus kok. Itu bagus. Untung tuh pasangan nemu rumah makan terserah. Kalau enggak ketemu enggak makan. Iya. Benar. Sampai tahu gue bilang tadi kan. Kalau sampai enggak ketemu sampai sekarang dia masih nanya-nanya terus masih ya. Masih nanya. Makan tapi kenapa apa? Cowok kebanyakan nanya? Iya, coba kenapa? Tuin aja. Karena kita pengen kita tuh pengen serve, pengen melayani iya. Orang pasangan kita. Tentuin aja jangan banyak tanya. Ah, udah bawa aja ke pasangan. Bawa aja ntar begitu nyampe tempat. Iya, kotor. Iya. Nah, ini tempatnya. Kok gini tempatnya? Banyak nyamuk, serem ini itu segala macem. Ya kan makanya harus peka dong sama ceweknya. Iya, ceweknya tuh sukanya. Dikata kita apa suruh peka? Harus tahu dong nih cewek gue nih kalau makan kenapa? Ini kayaknya habis suka. Oh berarti besok gue ajak makan ini lagi. Kita bukan ahli firasat. Kita butuh kepastian, kita butuh kejelasan. Apa susahnya ngomong? Ngomong? Apa susahnya ngomong? Ngomong. Kita pernah ngomong, tapi nggak dipikirin, nggak diingetin omongan kita. Makanya kadang kita kalau lagi ngomong ya kan, iya. Suka makan ini terus dianya sibuk sendiri, ibu. Jadi lupa. Nah, cewek tuh perempuan paling ribet, makhluk paling ribet. Terus kalau foto nih pasti begini gayanya. Kakinya maju gini. Nah. So tahu. Selalu begitu. Enggak gitu terus. Kaki gue gak di-shoot nih. Iya mayoritas pasti. Enggak. Nih gini nih. Mana buktinya? Mana sih? Gitu. Mana buktinya? Oh ada buktinya nih lihat nih. Tuh cewek selalu begitu tuh. Tuh. Kita mau masih mending begitu ya? Iya. Apa cowok kalau foto selalu begini nih? Enggak. Kalau nggak gini? Kalau apa? Kalau nggak gini? Paling yang keren-keren dikit gini masukin kantong. Enggak. Terus gitu kalau foto kan? Sama teman-temannya, foto cuy. Cewek kalau foto kakinya begini itu nandain kaki kanan kiri beda sebelah panjang ya. Jadi begitu jalan gini. Kakinya. Selalu kalau foto close up pasti begini. Iya. Ini selalu di sini. Enggak. Apa lu? Praktik. Harus gini nih. Gini. Iya, kalau gini. Terus kalau seksi harus gini.
Ya itu kan gini, ya itu kan kamu punya angle tertentu. Tuh, harus gitu. Harus gini. Lagian cowok juga kalau foto full shot kan emang gini. Kalau giliran close up, lu gini. Tapi emang ya sih bener tertentu kalau foto. Gua mewakili laki-laki. Gua bertahan, defense. Akhirnya bapak-bapak ini menyadari. Kalau dia begitu, begini foto. Ya udah itu mah urusannya dia. Coba kenapa gitu? Tuh lihat. Gak sadar kan lu? Ya yo. Begini lebih bagus. Masa begini? Kalau gue mau foto kalau misalkan begini, kalau orang sebelah gue fotonya begini ya gue menghargai, gue ikutan begini. Lo gitu. Gak usah banyak ngomong, beberapa kali gue foto lo begini, orang-orang semua ke kamera dia bagus. Ya itu kan, kemana-mana mukanya. Iya, kayak model gitu. Oh. Ya kalau model ketahuan, lo kemana-mana mukanya. Gak ambil kamera. Iya kayak sengaja. Kayak lagi ngawasin rumah kosong ya. Iya benar. Gua foto prediksi semua bagus-bagus dia doang sini. Gitu-gitu. Ya biar beda aja. Nih satu lagi nih. Apa benar cewek katanya bisa membedakan daging dan lengkuas pada rendang? Bisa. Kelihatan bedanya. Paham yuk. Paham. Iya emang kayak kempit gitu. Kalau kalian beneran bisa ya, ngebedain. Kita ambil rendang ya. Wah ini gak boleh, ini tanpa obrolan sebelumnya. Bahkan dong. Ini jebakan ini. Ini tantangan. Wow. Kita ini kan ada versus cewek versus cowok nih. Anak kedua lo tidur. Gak boleh tuh begitu, Pak. Dari tadi bosnya minta tidur. Iya. Pas lab juga gitu, pagi-pagi. Gue kirain gue masuk ke ruangan dia. Lagi nunduk aja. Gue kirain dia orang lagi sedih. Enggak, lagi ngaduin salah. Kalau satu gak apa-apa, kayaknya dari nasi kotak dikumpulin ada kali 5 biji. Pantes salah gua kosong. Iya. Oke, jangan diacak-acak ya. Kok gak boleh dipegang? Gak boleh. Tunjuk? Gak boleh. Ya udah pisah-pisahin dulu. Gak boleh. Gimana begitu gak curang namanya. Tunggu dong. Ketutup. Gak bisa, gak boleh diaduk. Celosnya gak boleh diaduk. Oke udah, oke teh kita bukin. Pokoknya kita tek gitu. Dimakan. Colok aja colok. Bener ya ini ada yang daging ya, jangan-jangan lo kuas semua. Gak, ada daging. Tancep langsung makan. Tancep, makan. Oke. Gue udah ngincer itu juga tuh. Ini daging. Kan? Daging apa? Kalian nih orang nih. Emang lapar. Kalian nih bocah. Lah lu maksudnya ngapain begitu? Mastiin ini daging. Oh. Takutnya di tengah-tengah ada. Mati Ayu udah mastiin. Ayu udah mastiin kalau itu daging. Esti. Wah ini udah pada ketutup semua lagi. Iya. Bukan. Nah, nih. Coba ya. Lengkuas. Daging. Bohong. Kenapa? Bohong. Mana mungkin daging begini? Mana ada daging begini? Daging. Ah. Daging kan? Ada nasi panas enggak? Berarti valid ya, valid. Udah biasa megang bumbu, jadi kita bisa bedain. Kita tahu, ya. Dari tekstur aja udah kelihatan. Dari sabutnya aja kita udah tahu. Masakin dong, tanggung nih daging rendang doang, masak yang lain. Masaknya kalian lain. Udah masak Oke, abis ini kita masak-masak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bercanda Pagi. Bercanda Pagi.